Selamat malam pemirsa, langsung dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Kita akan menyaksikan lanjutan pekan keempat dari BRI Liga 1 musim 2022-2023. Sang tuan rumah PSS Sleman akan menjamu Barito Putra. Dua tim telah memasuki lapangan permainan. Putra kali ini berada di peringkat 14 dengan poin 3. Sedangkan PSS Sleman berada di peringkat 16 dengan poin 2. Barito Putra pada laga awal menelan kekalahan cukup telak, 8-0 kalah. Dan ini dia pemirsa, 11 pertama dari PSS Sleman. Tampak penjaga gawang Jandia Eka Putra akan menjaga gawang dari PSS Sleman pada pertandingan malam hari ini. Setelah pada partai sebelumnya kita tahu dipercayakan kepada pelatih berumur 48 tahun kelahiran Sleman. Dan ini dia 11 pertama dari skuad asuhan Dejan Antonic. Salah satu pejuang tribun, almarhum Tri Fajar Firmansyah. Tampak juga ada perubahan di pos penjaga gawang. Aditi Harlan kali ini menjaga Bayu Pradana tampak bersiap, wasit pun telah bersiap untuk meniupkan peluitnya, tanda dimulainya. Babak yang pertama, kick-off babak yang pertama telah dimulai. PSS Sleman melawan Barito Putra. PSS Sleman ada di sebelah kiri layar kaca Anda dengan jersey hitam-hitam-hitam. Dan Barito Putra ada di sebelah kanan layar kaca Anda dengan jersey kuning-kuning-kuning. Renan Alves. Renan Alves. Agas Kava cari kawannya dia. Komarudin tampak melakukan high pressure. Cukup baik Komarudin. Dave Mustaine. Rivaldo Totfere. Ze Valente. Komarudin kerjasama cukup baik kali ini. Saiful Ramadan ke tengah dan oh! Misel Sagas. Gagal. Ze Valente sudah angkat. Kotak penalti dan no. Jihad Ayub. Cepat. Melakukan intercept dan kali ini Rafael Silva. Digambarkan oleh Bagus. Irwanto, Rafael Silva ke tengah. Lutfi Kamal. Amrizal Umanailo. Amrizal Umanailo ke tengah. Sudah angkat Lutfi Kamal, kita lihat. Rafael Silva tadi masih belum menemui sasaran. Hampir saja cukup berbahaya. Gulan yang dilakukan oleh Bagus Nirwanto. Rivaldo Totfere sangat baik. Misel Sagas ke tengah. Tidak ada yang dituju tapi masih ada Dave Mustaine di sana. Masih Dave Mustaine. Ze Valente. Rivaldo Totfere. Masih Rivaldo Totfere. Kembalikan kepada Ze Valente. Ze Valente shooting! Jihad Khaled Ayub sudah lakukan. Oh, Totfere bebas kini, Totfere. Keren sekali. Totfere masih mampu dihalau bolanya oleh Aditya Harlan. Bagus Nirwanto. Pada Rivaldo Totfere, Doni Monim cepat menutup pergerakan. Ze Valente. Tengah dia kita lihat. Rivaldo Totfere
Z Valente. Jihad Khaled Ayub, samping dia, berikan kepada Saiful Ramadan. Saiful Ramadan angkat kotak penalti. Rivaldo Totvere, cukup baik. Rivaldo Totvere dan gol! Cukup baik bagaimana satu kali kontrol dulu dilakukan oleh Rivaldo Totvere dan shooting. Rasid Gedion telah meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama. PSS Sleman sementara unggul atas Barito Putra lewat gol Rivaldo Totvere. Kick off babak yang kedua telah dimulai. PSS Sleman sementara unggul 1-0 atas Barito Putra lewat gol yang dicetak oleh Rivaldo Totvere pada menit yang ke-46. Bagas Kava sudah angkat. Bagas Kava, kita lihat tadi semua sudutnya ke mulut. Sayang sekali. Bas dia tanpa pengawalan. Di depan gawang melambung tinggi. Ini yang memang menjadi persoalan. Jikalau bek tengah mendapatkan peluang di dalam kotak. Dave Mustaine. Sel Sagas gagal tadi mendapatkan bola. Bayu Pradana. Renan Alves cukup baik. Rafael Oliveira. Masih Rafael Oliveira. Lutfi Kamal Baharsya. Bebas shooting Lutfi Kamal. Cobaan shooting keras dari Muhammad Lutfi Kamal Baharsya. Rafael Oliveira. Saiful Ramadan. Totvere lepas dari kontrol yang dilakukan. Bagas Kava. Oh, cukup berani, cukup baik, tapi terlalu lama. Dan kali ini, Michel Sagas, Z Valente. 1-2 dia, kombinasi cukup baik. Michel Sagas, oh! 1-2, kerjasama antara Z Valente dan juga Rizky. Rizaldi Pora akan mengambil tanda bebas untuk Barito Putra. Rizky Rizaldi Pora sudah angkat ke depan. Oh, ini dia. Coba diberikan oleh Rizky Rizal. Andi Agutomo. Dari Kamila. Tengah, kita lihat. Ada bos, Salosao. Lepas tadi. Dari pengawalan Doni Monim. Bawa Solosa. Z Valente. Sudah lakukan sepak pojok, Z Valente. Bebas! Oh! Sundulan pantul yang coba dilakukan tadi. Masih berada di atas Mister. Masih Rifki kali ini. Pada Z Valente. Z Valente berikan kepada Irkamila. Irkamila angkat ke depan! Masih mampu dihalau oleh Aditya Harlan. Belum selesai serangan dari PSS Sleman. Shooting langsung. Ini dia bagaimana percobaan shooting yang dilakukan oleh Rang Sokoy. Cukup baik. Oh! Ada terjangan yang kita lihat. Sangat berbahaya. Jangan yang dilakukan oleh Frank Sokoy, tidak ada intensi. Bayu Pradana sudah lakukan tendangan bebas. Peluang terakhir tampaknya untuk Barito Putra menyamakan kedudukan. Dedi Hartono. Ferdiansyah ke depan dan tepat dalam pelukan Jandia Eka Putra. Sekaligus mengakhiri babak yang kedua.
1-0. Skor keunggulan untuk PSS Sleman atas Barito Putra lewat gol yang diciptakan oleh Rivaldo Totferre pada menit ke-46 pada babak yang pertama. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan yang pertama untuk PSS Sleman di Liga 1 sampai pekan keempat saat ini, dan menjadi kalahan ketiga untuk Barito Putra. Sekian pemirsa hasil dari pertandingan pekan keempat antara PSS Sleman melawan Barito Putra. 1-0 PSS Sleman unggul.